Berikut hasil pertandingan 8 besar BWF Sudirman Cup hari ke-6 Jumat 19 Mei 2023 serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil BWF Sudirman Cup hari ke-6 babak 8 besar Jumat 19 Mei 2023. Pertandingan pertama sektor ganda campuran, wakil Indonesia Rino Frivaldi dan Gloria Emmanuel Wijaya kalah permainan 3 game atas ranking 1 dunia Zheng Siwei dan Huang Yakyong dengan skor 21-13, 21-23, dan 11-21. Skor sementara Cina unggul 1-0 atas Indonesia. Pertandingan kedua sektor tunggal putra, ranking 2 dunia Anthony Sinisuka Ginting kalah 2 game langsung atas ranking 10 dunia Shi Yuki dengan skor 20-22 dan 14-21. Skor sementara Cina unggul 2-0 atas Indonesia. Pertandingan ketiga sektor tunggal putri, ranking 10 dunia Gregoria Mariska Tunjung kalah 2 game langsung atas ranking 4 dunia Chen Yufei dengan skor 20-22 dan 12-21. Skor akhir Cina menang 3-0 versus Indonesia. Berikut hasil pertandingan 8 besar hari ke-6 lainnya. Berikut daftar skuad Timnas Indonesia di BWF Sudirman Cup tahun 2023. Itulah hasil pertandingan BWF Sudirman Cup tahun 2023. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.